Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya hunting di jalur kereta lori pabrik gula Semboro. Bisa teman-teman lihat, di sini ada 3 batang rel ya. Nah, yang ada bekas di lindas roda kereta lori ini adalah jalur aktif lori 700 mili. Dan ada 1 batang lagi yang terluar teman-teman. Nah, yang paling luar ini adalah jalur 1067 dulunya. Jalur kereta api besar. Dan lurus ke arah utara sana menuju ke stasiun Tanggul dulunya untuk yang rel 1067 ya. Ya, dulu jalur 1067 dari pabrik gula Semboro ke stasiun Tanggul sudah pernah saya bahas. Link video saya taruh di pojok kanan atas ya. Dan di depan sudah terlihat ada lokomotif kecil Skoma D5 akan menarik rangkaian lori isian yang ada di kebun di depan kita ini teman-teman. Oke, simak videonya sampai selesai. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri jalurnya menurun. Ya, seperti ini jalur ram yang menurun ke tengah kebun, teman-teman. Ya, lokomotifnya, loko kecil D5 sudah mencapai lori isian itu. Oke, teman-teman, lokomotif kecil D5 menarik rangkaian lori isian di kebun Tanggul ini. Ya, nanjak teman-teman. Ya, terus dipasiri agar roda lokomotif tidak selip. Ya, lanjut. Ya, setelah semua rangkaian lori isian berada di jalur lurus penuhnya, jalur utama, maka ya, lidah baya silakan digeser agar lokomotif bisa mendorong rangkaian lori isian ini ke jalur yang lurus. Ya, didorong teman-teman.
Ya, ini dia percabangan dari jalur utama yang lurus ke jalur ram yang masuk ke dalam kebun. Ya, setelah didorong hingga ke depan sana, maka lokomotif akan kembali ke arah sini untuk masuk ke kebun untuk mengambil rangkaian lori isian berikutnya, teman-teman. Karena di dalam kebun masih ada lori isian selanjutnya. Nah, itu dia. Ya, mundur lagi ke arah percabangan, teman-teman. Karena lokomotif kecil D5 ini akan masuk lagi ke dalam kebun. Ya, terus menuju ke tengah kebun, menuju posisi rangkaian lori isian. Ya, petugas juga memasiri rel, teman-teman, persiapan untuk dilewati lokomotif agar roda loko kecil tidak slip. Ya, lokomotif kecil D5 sudah jalan menarik rangkaian lori isian. Ya, sudah berbelok, teman-teman, menuju ke jalur utama ini. Ya, jadi inilah posisi nanjaknya, teman-teman.
lagi teman-teman. Ya, berhasil naik semua teman-teman. Pun Pak, monggo. Ya, setelah lepas beso, lidah beso digeser untuk lori isian kembali didorong mundur. Ya, lori isian didorong teman-teman. Nah, jadi di sela-sela sambungan rel yang masih ada rongga teman-teman, itu diberi ganjal batang tebu ya, agar mengurangi resiko anjlok. Ya, inilah dia teman-teman, jalur Semboro Tanggul yang dulunya juga merupakan jalur KA dari stasiun Tanggul menuju ke pabrik gula Semboro, begitupun sebaliknya.
Nah, di sini ada dua jalur, teman-teman. Ini adalah jalur langsiran ya. Lokomotif D5 sudah semakin dekat. Suaranya sudah terdengar semakin keras. Oke teman-teman, jadi lokomotif kecil D5 mengambil jalur ke arah jalur langsiran ini untuk memberi jalan lokomotif besar yang sebentar lagi datang untuk menjemput rangkaian lori isian yang ada di kebun tanggul yang ada di sana tadi. Jadi standby di sini dulu. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa kembali di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.